Hubungan kasih yang terjalin antara Adjie Pangestu dan Bella Sofie, siapa sangka, sempat mengalami break atau putus sejenak. Inilah yang dialami keduanya beberapa waktu lalu, di mana Adjie dan Bella Sofie memutuskan untuk rehat sejenak dari kisah cinta mereka. Tidak mau berlama-lama terpisah sebagai kekasih, maka momen jalan-jalan di waktu weekend kemarin, rupanya salah satu cara buat mereka untuk menunjukkan keharmonisan cinta Adjie dan Bella yang rupanya sudah rujuk lagi. Enggak, kita lagi libur aja, aku lagi break syuting, maksudnya juga kayak gitu, jadi kita nyempetin waktu buat ya quality time bareng keluarga, bareng teman-teman. Meski sempat break sejenak atas kisah cinta mereka, namun semua itu tidak berjalan lama bagi Adjie Pangestu dan Bella Sofie. Kini mereka sudah seperti sepasang kekasih lagi, di mana Adjie dan Bella banyak mengambil hikmah atas permasalahan yang mereka hadapi di dalam perjalanan cintanya kemarin. Enggak, kok aku baik-baik aja sama Mas Adjie. Mungkin kemarin Mas Adjie nganggep kita putus. Cuman sampai kapanpun aku tuh gak pernah nganggep dia jadi orang asing di hati aku. Itu selalu the first. Aku pengen jawab, cuman ini kok tinggi banget ya. Enggak lah, mungkin ya kita berdua kadang salah paham gitu. Jadi ya. Karena kamu yang ribet. Salah paham. Ya biasa lah, namanya orang pacaran terus ya kadang sampai ribet. Yang penting ada jalan keluar.